Jangan tularkan. Lapor kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Tegas Ketua Pegawai Pematuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Zulkarnain Muhammad Yassin, semua pihak tidak sepatutnya membantu atau terlibat dalam penyebaran video-video yang menyalahi undang-undang. Sentimen agama. Beliau yang ditemubual secara maya menerusi rancangan Selamat Pagi Malaysia turut melahirkan rasa kecewa dengan penyebaran iklan judi raya menerusi media sosial. Apabila kita menerima sesuatu kandungan yang menyalahi undang-undang, apa sikap kita? Jadi janganlah kita menjadi orang yang membantu untuk mempromosikan video tersebut apabila kita menularkannya. Ini yang berlaku sebenarnya. Jelasnya, SKMM telah mengambil tindakan terhadap iklan raya tersebut dengan melakukan sekatan. SKMM turut meminta pihak penyedia platform media seperti Facebook, Twitter dan YouTube untuk menurunkan kandungan berkenaan. Tambahnya, bagi mana-mana pihak yang terlibat berkongsi dan menularkan video berkenaan, mereka boleh disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jelasnya lagi, kegiatan judi dan promosi judi dalam talian adalah tertakluk mengikut Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia, PDRM. Wanita yang masih